Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Cici Channel bersama kami. Perkenalkan saya Risma Sibutan Putar dan rekan saya Febianti Nasution dalam acara Teta News. Ya, pada malam hari ini kami akan membawakan 3 berita utama yang sedang menggemparkan jagat raya. Dengan keistimewaan lahir batin, kami mengemas sedemikian rupa untuk Anda. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke Teta News. Berita pertama, angin ribut menerjang kawasan padat penghuni di daerah Ciranyam, Jakarta Barat, Minggu 32 Februari malam tadi. Angin tersebut telah merusak sejumlah rumah dan pemukiman warga setempat. Untuk mengetahui perkembangannya, kita sudah terhubung dengan rekan kami Mas Bruto langsung dari TKP. Silakan Mas Bruto, bagaimana perkembangannya saat ini? Baiklah Mbak Butar dan Mbak Tion, saya saat ini telah berada di desa Ciranyam. Di sini anginnya kencang sekali. Maaf, saya tidak bisa mendengar suara Anda di studio. Maaf, bisa diulang? Halo? Iya, Mas Bruto. Bagaimana halo? Perkembangannya saat ini? Bagaimana, Mbak? Ya, halo? Oh iya, mungkin pemirsa bisa dilihat. Angin yang berhembus sangat kencang sekali. Dan saya saat ini telah bersama dengan Mas Baim, salah satu warga setempat. Bisa diceritakan bagaimana kronologi kejadiannya? Masalahnya begini, tadi kan saya lagi nunggu garansi umum ya. Pas saya di depan lagi, ada langsung umum. Biasanya terbang, Mas? Enggak, Mas. Terus yang terbang apa, Mas? Lah, enggak ada, Mas. Oke, gini aja. Mas bisa ceritakan kalau kita di malam? Saya udah bilang, saya nanti masuk. Iya, Mas. Kan, Mas lagi antri WC umum. Terus nyasar, betul? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan tentang anginnya, Mas. Bagaimana anginnya, Mas? Ada angin. Kenapa? Habis sudah rasa sabar saya. Duh, salah tadi. Nyolot sih, Mas. Salah saya apa? Lah, saya salah apa? Lah. Mati-mati kameranya, mati-mati. Aku mau. Berita kedua yang tidak kalah menggemparkan adalah kasus perselingkuhan. Seorang pejabat kaya raya diduga berselingkuh dengan wanita lain yang berujung perceraian. Kasus ini digugat oleh sang istri karena tidak tahan dengan sikap acuh sang suami. Dan berikut adalah hasil wawancara kami di TKP. Ya, kepada Mas Bruto di TKP, kami persilahkan. Ya, halo. Terima kasih kepada Risma Sibutar-Butar dan Febianti Nasution. Di sini saya sudah bersama Pak Lukman Saputro yang rumornya diduga berselingkuh dengan wanita lain sehingga digugat cerai oleh istrinya. Mas, jangan kayak gitulah. Saya jadi sedih. Oh ya maaf Pak, kalau boleh tahu gimana ya terus kronologi perselingkuhannya? Saya nggak selingkuh Mas, saya cinta sama istri saya. Udah, itu salah paham. Kamu salah paham, Bunda. Iya, jangan bilang-bilang aku, Bunda. Karena sebentar lagi kita akan bercerai. Udah aku bilang, kamu salah paham. Dia emang wanita penting buat aku. Tapi dia bukan kesukaan aku. Terus siapa? Siapa, hah? Ibu nasi uno di depan bang itu? Dia nenek aku. Apa? Iya. Ternyata kamu cowok. Aku bisa jelasin. Tunggu, aku bisa jelasin. Ya, itu dia kasus perceraian kali ini. Saya kembalikan ke Risma dan Febianti di studio. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Bruto atas berita TKP-nya. Sangat sengit sekali ya. Dan ini ada yang terakhir, tidak kalah sengit, yaitu berita kriminal. Berita kriminal kali ini adalah maraknya kasus pencopetan dan pembegalan dengan modus kerasukan. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami, badukun baca mantra. Dengan segelas air putih, pasien langsung disembuh. Oke. Mari kita langsung saja hubungkan dengan Mas Bruto di TKP. Halo Mas Bruto. Ya, halo. Sudah terhubung dengan saya? Di sini saya sudah berada di TKP yang mana wilayah ini rawan sekali pembegalan dan pencopetan. Saya bersama... Ya, halo Mas Bruto. Apa di sana baik-baik saja? Ya, saya...
apa Mas mendengar suara saya? Ya, sepertinya terputus. Kita doakan saja semoga tidak terjadi apa-apa. Hashtag pray for Mas Bruto. Sekian kumpulan berita Teta News pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi dalam berita-berita selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Horas! Dan pembegalan dengan modus kerasukan. Ya, belum, belum. Ya, belum. Ya, ya, tuh ya. Ya. Nah, pembegalan dengan modus kerasukan. Konon katanya, sakitnya karena diguna-guna. Dan pembegalan dengan modus kerasukan. Nanti. Eh, kamu mana? Oh, dia nanti ya. Palingan. Action. Apa? Kalahkan aku yang kesini. Palingan. Action. Apa? Eh, salah.